Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Dalam pernikahan, biasanya sang suami memiliki usia yang lebih tua dibanding sang istri. Namun tak jarang terjadi sebaliknya, sang istri memiliki umur yang lebih tua dari suami. Tak hanya di masyarakat kebanyakan, hal itu juga terjadi di dunia selebritas. Seperti pada konten hari ini, 10 seleb pria yang menikahi wanita yang lebih tua. Namun sebelumnya, klik tombol subscribe dan bell notifikasinya ya, agar kalian bisa menikmati konten hiburan terbaik lainnya. Derby Romero. Aktris dan penyanyi Derby Romero yang lahir pada 8 Juni 1990 memutuskan menikah dengan desainer Claudia Adinda, wanita kelahiran 11 Mei 1989. Itu artinya bintang film petualangan Sherina itu menikahi wanita yang lebih tua setahun darinya. Mereka melangsungkan pernikahan di Bali pada 14 Oktober 2017 silam setelah lebih kurang 2 tahun berpacaran. Jika ditilik, sepertinya Derby Romero nyaman menjalin hubungan dengan wanita yang lebih tua. Sebelum menikah dengan Claudia, Derby diketahui menjalin kasih dengan Ingrid Pangalila dan Dinda Kanyadewi yang usianya juga lebih tua dari Derby. Steven William. Pada 2016, bintang remaja yang saat itu tengah naik daun, Steven William, mendadak bikin penggemarnya baper setelah ia memutuskan menikah dengan Celine Evangelista yang berusia 2 tahun lebih tua dari bintang sinetron anak jalanan tersebut. Tak hanya lebih tua, Celine juga berstatus janda 2 anak saat dinikahi Steven. Kini setelah bersama Steven, mereka juga telah dikaruniai 2 putra. Vino Gebastian. Sering bertemu di lokasi syuting dan berada dalam satu frame, ternyata menumbuhkan bunga-bunga cinta di antara Vino Gebastian dengan Marsha Timothy. Setelah berpacaran sekian waktu, pemeran Wiro Sableng itu pun menikahi Marsha pada 22 Oktober 2012. Saat menikah, Vino diketahui memiliki usia 30 tahun, sementara Marsha berumur 33 tahun. Meski terpaut usia 3 tahun, namun rumah tangga mereka selama 8 tahun belakangan jauh dari gosip dan terlihat harmonis. Apalagi setelah mereka dikaruniai putri cantik bernama Jesse Pirbastian. Dimas Anggara. Berangkat sebagai salah satu penggemar Putri Indonesia 2005, Nadine Chandrawinata, siapa sangka aktor Dimas Anggara malah berjodoh dengan sang idola. Dimas resmi mempersunting Nadine di Butan pada 5 Mei 2018. Setelah itu, mereka melangsungkan resepsi pernikahan di Lombok dan Jakarta. Dimas lahir di tahun 1988, sementara Nadine kelahiran tahun 1984. Meski Dimas lebih muda, namun rumah tangga mereka tetap mesra hingga kini. Anjasmara. Pasangan era 90-an Anjasmara dan Dianitami juga membuktikan jika perbedaan usia tak menghalangi mereka untuk melangkah ke pelaminan. Anjas dan Dian resmi menikah pada tahun 1999. Diketahui Anjasmara saat itu berusia lebih muda 4 tahun dibanding Dianitami. Setelah 21 tahun menikah, mereka terus hidup langgeng dengan 4 anak. Bahkan pasangan ini juga telah dikaruniai cucu. Andika Pratama. Punya perbedaan usia hingga 5 tahun, tak meragukan Andika Pratama mempersunting Ussy Sulistyawati pada 2012 silam. Andika kelahiran tahun 1986, sementara Ussy kelahiran tahun 1981. Setelah 8 tahun menikah, keluarga mereka tetap harmonis dan telah dikaruniai 5 anak.
Rio Dewanto. Aktor Rio Dewanto juga menikahi wanita yang usianya lebih tua 5 tahun darinya, yakni aktris cantik Atika Hasiholan. Saat menggelar resepsi pernikahan di Pulau Kelor, Kepulauan Seribu 24 Agustus 2013 silam, Rio Dewanto saat itu berusia 26 tahun, sedangkan Atika 31 tahun. Setelah 7 tahun menikah, Rio dan Atika masih langgeng dan mesra, apalagi setelah kelahiran putri mereka, Salma Jihan Putri Dewanto. Darius Sinathrya. Gagal menikah dengan Okan Cornelius, presenter Donna Agnesia akhirnya melangsungkan pernikahan dengan Darius Sinathrya tak lama setelahnya di tahun 2006. Pasangan selebriti yang telah menikah selama 14 tahun itu selalu terlihat romantis, meski Donna berusia 7 tahun lebih tua dibanding Darius. Biduk rumah tangga mereka tampak adem, tak pernah tercium kabar tak sedap dalam rumah tangga mereka. Kebahagiaan mereka makin lengkap setelah kehadiran dua buah hati. Oncy Ungu. Gitaris band Ungu, Arlon Simiraldi atau dikenal dengan nama Oncy Ungu, resmi mengakhiri masa lajangnya pada 23 Oktober 2011. Ia menikahi model cantik bernama Endita. Saat menikah, rupanya usia Endita lebih tua 7 tahun dibanding Oncy. Walau Oncy berusia lebih muda, ia sukses menjadi kepala rumah tangga yang mengayomi. 9 tahun menikah, mereka tetap mesra dengan kehadiran putri sematawayang Kaines Adriana Kaira. Ajun Perwira. Selisih usia 17 tahun tak membuat gentar bagi pemeran film Catatan Akhir Sekolah, Ajun Perwira melamar janda kaya raya Jennifer Ipel. Keduanya sekali lagi mempertegas jika cinta memang buta, tak memandang usia. Ajun 32 tahun menikahi Jennifer Ipel yang usianya mencapai setengah abad dan telah memiliki 3 anak yang sudah dewasa. Keduanya meresmikan pernikahan pada 22 April 2020 di Bali. Guys, karena merasa lebih nyaman dan lebih memahami adalah salah dua alasan yang membuat sejumlah pria memilih menikah dengan wanita yang jauh lebih di atas umurnya. Dan nyatanya sekalipun berusia lebih muda, sejumlah seleb tadi sukses menjadi kepala rumah tangga yang perkawinannya tetap harmonis hingga hari ini. Guys, terima kasih banyak ya telah menonton hingga tuntas. Jangan absen buat tekan tombol like, share, dan urun pendapatmu di kolom bawah sana. Sampai jumpa!